Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu kembali bersama Ibu Tuti Sugi Lestari dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyelesaikan modul pertama yang membahas mengenai teks pidato persuasif. Sekarang kita akan masuk ke dalam modul yang kedua yang akan mempelajari tentang teks cerpen. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari dua hal, yaitu unsur-unsur pembangun teks cerpen serta menyimpulkan teks cerpen.
Nah, bagaimana tayangan tadi? Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kalian mengenai unsur-unsur pembangun teks cerpen. Apabila masih ada yang belum begitu paham, silahkan kalian baca kembali modul yang telah Ibu berikan, atau kalian juga bisa membukanya dalam buku paket pelajaran Bahasa Indonesia mengenai teks cerpen. Jika kalian telah memahami apa saja itu unsur-unsur pembangun dalam teks cerpen, Ibu akan coba bimbing kalian untuk mengerjakan LKPD 1. Di dalam LKPD 1, kalian diminta untuk menjelaskan unsur pembangun karya sastra teks cerpen. Nah, kalian tinggal mengungkapkan kembali pemahaman kalian mengenai unsur-unsur pembangun tadi. Di dalam kolom ini sudah ada tema, latar, tokoh, penokohan, sampai dengan gaya bahasa. Kalian tinggal ungkapkan kembali pemahaman kalian mengenai tema. Misalnya, tema itu apa? Yaitu tema adalah topik permasalahan yang akan diangkat dalam cerita. Ya. Kemudian kalian isi lagi latar. Latar itu setelah kalian pahami tadi dari penjelasan Ibu di awal, apa sih latar? Nah, latar itu adalah ya tempat terjadinya suatu peristiwa, ya, meliputi apa saja? Ada waktu, ada latar tempat, ada juga latar suasana. Nah, kalian silahkan tuliskan kembali pemahaman kalian mengenai unsur-unsur pembangun ini di dalam kolom tersebut. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD yang kedua. Dalam LKPD 2 disajikan dua buah teks cerpen. Silahkan kalian baca terlebih dahulu teks-teks tersebut. Setelah itu, silahkan kalian simpulkan dari masing-masing teks tersebut apa sajakah temanya, kemudian di mana latarnya, siapa tokohnya, sampai dengan gaya bahasa yang digunakan dari kedua buah teks tersebut.